Shalom saudara, jumpa lagi dalam Bacaan Hati Gembala, dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberikan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Hari ini saya tahu setiap kita sering nonton TikTok atau YouTube. Dan di sana banyak sekali orang-orang yang hari ini lagi promo produk tertentu. Dan mereka pakai satu istilah, dispil ya. Apa artinya? Artinya produk itu atau barang itu dibongkar atau digali, diberikan informasi dari produk atau barang itu. Tolong dispil ya. Dan biasanya yang menspil akan ngomong semua keunggulan, kelebihan, mungkin harga yang sangat murah, cara kirim yang gampang, dan ada banyak lagi yang akan dia jelaskan dari produk itu. Sehingga orang mendengarkan akan sangat tertarik dan pengen membeli produk itu. Tergantung bagaimana orang yang men-spill atau memberikan informasi lengkap tentang produk itu. Saudara, apakah hari ini kau sudah men-spill tentang Yesus yang bekerja melakukan begitu banyak hal dalam hidupmu? Dalam hidup kita ada begitu banyak kebaikan, anugerah, berkat, kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Apakah engkau pernah men-spill tentang Yesusmu yang luar biasa, yang tolong engkau, yang menyelamatkan engkau? Hari ini, mulailah kita berbicara, memberikan informasi tentang Yesus kita yang ajaib, tanpa rasa malu, tapi dengan sebuah kebanggaan, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Saya berdoa renungan hari ini, memberkati semua kita, Tuhan Yesus memberkati.